kayak ada yang merhatiin. Enggak. Lucu ini tas. Ibu. Lia. Ada apa, Bu? Ibu lihat sosok almarhum Pak Hendra di sana. Enggak ada siapa-siapa, Bu. Ada, enggak di situ. Ada. Benar, Ibu lihat. Gak mungkin, Bu. Bapak kan udah enggak ada. Sumpah bagus. Ibu lihat sosok bapak kamu di situ. Benar. Iya, iya. Aku akan pastiin ya. Ya, kamu sini aja. Apa ibu? Masa iya sih ada bapak? Tapi aku berharap bapak beneran masih ada dan sempat kabur dari kebakaran. Gimana? Ada? Ada kan bagus? Gak ada siapa-siapa kok, Bu. Mungkin. Aku tadi udah pastiin. Mungkin ibu cuma kecapean, makanya ibu berhalusinasi. Bagus. Lia, kamu gak usah cari kontrakan ya. Kalian tinggal di sini aja sama ibu, ya? Iya, Bu. Ya udah, sekarang kita masuk. Biar ibu bisa istirahat ya. Tunggu ini, Bu. Iya, ibu. Bapak memang udah gak ada. Karena waktu itu udah jelas semua yang ada di dalam rumah terbakar hangus. Dan jenazah bapak ada di dalam kantong jenazah. Martin, kamu udah punya pacar belum? Belum sih, Tante. Mau gak Tante kenalin sama anak Tante? Namanya Lia. Ini fotonya. Cantik kan? Cantik, Tante. Gimana? Boleh, Tante. Akhirnya dapat juga nomor telepon Martin. Aku chat dia, terus kasih nomor telepon dia supaya mereka cepat jadi pacaran. Aku udah gak sabar ngejodohin mereka. Biar si Bagus bisa keluar dari rumah ini. Paket. Ya? Ibu ada paket, Bu. Paket dari mana ya? Saya gak merasa pesan paket loh. Wah, saya cuma nganterin aja, Bu. Kalau itu mah saya gak tahu, Bu. Oh. Permisi ya, Bu. Terima kasih ya. Iya. Paket apa sih ini? Waalaikumsalam. Bentar. Mas, tadi tuh ibu dapat kiriman paket. Ada penampakan almarhum bapak. Masa sih?
Tapi kan bapak udah meninggal. Kenapa sih bapak kamu itu udah meninggal masih juga nyorot ibu, hah? Emang ibunya salah, tapi kan ibu udah nerima kamu sebagai mantu ibu. Terus bapak lagi dia. Bu, sekarang gimana caranya bapak neror kalau bapak aja udah meninggal, bu? Nah, kamu usaha dong, kamu ke orang pinter kek. Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu harus berhentiin cara bapak kamu.